Sudarlun sebanyak 8 siswa MTSN Blang Bale dan SMA Samatiga Aceh Barat tumbang karena terhirup asap dari kebakaran hutan dan lahan pada Selasa 30 Juli 2019. Mereka dilarikan ke Puskesmas Cot Semereng Samatiga untuk mendapatkan penanganan medis karena sudah sesak nafas. Asap kabur. Ibu guru MTSN Blang Bale. Ada berapa orang, Bu? Yang 8. Ini kenapa kena asap? Iya, akibat asap. Sering kok udah asap, udah kejadian ini. Kebakaran lahan, Bu, ya? Iya. Lah korban kami MTSN, jadi anak-anak semua disuruh pulang. Namun 4 diantaranya harus dirujuk ke Melabu, yakni 3 orang ke RSU Cut Nyakdin dan 1 ke Rumah Sakit Harapan Sehat untuk penanganan medis lebih lanjut dengan kondisi pasien semakin parah. Informasi lain, 2 siswa yang sesak napas masih dalam penanganan medis di Puskesmas dan 2 sudah dibawa pulang dari total yang tumbang sebanyak 8 orang. Ya, lebih kurang 8 ini. Memang ada wartawannya sana. Ya. Jadi memang asap? Asap, pengaruhnya asap. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.